Selamat bertemu kembali di Akur Channel. Dalam video kali ini, kami akan memberikan cerita atau spoiler film Swallow Star Season 2 Episode 18, versi novelnya. Namun jangan lupa subscribe dan like-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang, dan admin lebih semangat lagi dalam membuat spoilernya. Terima kasih. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, selanjutnya kita lanjutkan ke cerita spoilernya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lou Feng yang sudah memasuki ruangan pimpinan Hong dan duduk di meja pertukaran roh alam. Di atas meja tempat pertukaran ini ada 62 harta yang berbeda untuk kamu tukarkan, kata pimpinan Hong. Luo Feng memilih kategori obat roh. Dia melihat ke bawah dan melihat banyak jenis obat roh, dalam kategori obat roh terdapat 10 jenis berbeda. Masing-masing memiliki efek yang luar biasa, tapi kenapa tidak ada ramuan kehidupan? Gumam Luo Feng. Yang paling dipedulikan Luo Feng adalah ramuan kehidupan, yang bisa membuat saudaranya bisa berdiri kembali. Mendengar permintaan Luo Feng yang menginginkan air kehidupan, pimpinan Hong menggelengkan kepalanya, Luo Feng, semua yang ada di meja pertukaran ini akan terjual dengan harga yang sangat mahal jika dimasukkan ke dalam pasar. Banyak negara dan organisasi yang kuat, namun tidak bisa mendapatkan harta karun ini, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Oleh karena itu, semua kategori yang ada di daftar pertukaran ini, semuanya jauh lebih berharga daripada air kehidupan, ucap pimpinan Hong. Kamu ingin ramuan kehidupan agar adikmu dapat berdiri lagi. Pimpinan Hong menunjuk ke 12 roh alam di hologram, apakah kamu tahu efek dari 100 rumput embun dalam 12 roh alam yang kamu terima, ucap Hong kembali, selama kamu mengunyah dan mengkonsumsinya, maka dapat menyembuhkan segala jenis cedera. Tentu saja, adikmu akan bisa berdiri lagi. Ratusan rumput embun, apapun jenis luka atau racunnya, kamu dapat segera pulih setelah mengkonsumsinya. Jangan bilang kalau kamu berencana memberikan 100 rumput embun ini kepada saudaramu. Kata pimpinan Hong itu dengan kaget. Hahaha, pimpinan Hong itu tertawa, padahal dia tidak pernah tertawa seperti setelah waktu yang sangat lama, Luo Feng, dari segi nilainya, 100 rumput embun ini bernilai 10x lebih banyak dari ramuan kehidupan, jika kamu menggunakan 100 rumput embun untuk ditukar dengan ramuan kehidupan dari pemerintah Amerika, mereka mungkin akan bersedia memberi kamu 10 ramuan kehidupan sebagai gantinya. Ucap Hong kembali memberikan pengertian kepada Luo Feng. Begini saja, pimpinan berkata kembali, dalam 1 atau 2 bulan lagi, pemerintah Amerika akan mengadakan lelang obat mujarab kehidupan, dan ada air kehidupan juga yang akan dilelang, kamu ikuti saja lelangnya, perintah pimpinan Hong, jangan sia-siakan roh alam, ucap pimpinan Hong. Sekedar informasi, ratusan rumput embun bernilai 10x lebih banyak dari ramuan kehidupan. Hadiah yang diberikan untuk Luo Feng adalah 36,5 bintang, yang dimana 1 bintang sama dengan 80 miliar. Bintang adalah unit yang aku atur secara acak, kata pimpinan Hong itu. Nilainya ditentukan oleh konfirmasi saya. Lihat lagi, pimpinan Hong itu menunjuk di samping meja pertukaran hologram. Tiba-tiba di setiap item atau kategori muncul harganya masing-masing, 1 bintang, 1,5 bintang, 3 bintang, 2 bintang, harga berbeda-beda, tetapi rata-rata harganya sekitar 2 bintang. Kamu memiliki roh alam senilai 36,5 bintang, kamu dapat menukar item apapun di sini selama total pembelian kamu tidak melebihi 36,5 bintang, yang kamu miliki saat ini, ucap Hong kembali. Di meja pertukaran, Luo Feng melihat kategori jet otomatis dalam sekejap. Jet otomatis tingkat kaisar, 2 bintang. Jet otomatis tingkat alam semesta, 15 bintang. Jet otomatis tingkat prasejarah, 60 bintang. Jet otomatis tingkat prasejarah sebenarnya semahal itu, Luo Feng berpikir bahwa dia akan mendapat semuanya setelah menerima hadiah kali ini, tetapi dalam kenyataannya Luo Feng tidak dapat membeli jet otomatis tingkat prasejarah. Harga yang sangat luar biasa, tidak heran kalau Hong adalah satu-satunya orang di aula beladiri Jixian pemilik jet otomatis tingkat prasejarah. Kemudian Luo Feng berpindah melihat kategori seragam bertempur. Dia pertama kali langsung saja memeriksa set seragam pertempuran, dan set pertempuran yang terbaik adalah set armor Dewa Hitam. Pimpinan, saya akan membeli set Dewa Hitam ini, Luo Feng melihat ke arah pimpinan Hong itu.
Pimpinan Hong melihat ke arah Luo Feng dan berkata, "Set Dewa Hitam, sangat istimewa. Tidak banyak set Dewa Hitam di bumi. Hanya mereka yang berhasil memasuki reruntuhan arkeologi yang dapat menerima set Dewa Hitam, dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk, bahkan saya pun tidak bisa mendapatkan lebih dari satu set armor Dewa Hitam ini. Karena itu, tidak banyak set Dewa Hitam di bumi ini," ucap Hong. Luo Feng, bela diri Jixian memiliki aturan, mereka yang ingin secara langsung menerima set Dewa Hitam harus pergi ke reruntuhan arkeologi, kata pimpinan Hong. "Jika kamu ingin membeli set Dewa Hitam ini, saya akan memberi kamu dua pilihan," ucap pimpinan Hong. "Pilihan ke-1, habiskan 5 bintang untuk membeli set Dewa Hitam, kemudian suatu hari nanti kamu harus memasuki reruntuhan arkeologi, dan setelah kamu mendapatkan set Dewa Hitam, kamu harus menjualnya kembali ke Aula Bela Diri Jixian. Dan kami tidak akan mengubah harga, sesuai dengan harga yang kamu beli dari kami," ucap Hong. "Pilihan ke-2, kamu bisa mendapatkan Dewa Hitam sekarang dengan gratis, namun di kemudian hari setelah kamu memasuki reruntuhan arkeologi dan mendapatkan set Dewa Hitam lainnya, maka kamu harus memberikan ke Aula Bela Diri Jixian kami secara gratis pula, kamu mau pilih yang mana Luo Feng?" ucap pimpinan Hong. "Saya memilih opsi ke-2, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. "Haha, betapa mulusnya," pimpinan Hong itu tersenyum. "Luo Feng, kamu sangat berbakat. Aula Bela Diri Jixian selalu memberi penghargaan kepada yang berbakat, namun, kamu mendapatkan banyak uang kali ini, jadi saya tidak memberi kamu hadiah tambahan. Memberi kamu pilihan ke-2 untuk set Dewa Hitam harus dihitung sebagai tambahan kecil dari saya," ucap pimpinan Hong. "Pimpinan, semua harta ini membuatku pusing. Saya berharap pimpinan dapat memberikan rekomendasi pertukaran yang cocok untuk saya," kata Luo Feng. "Karena sudah pasti pimpinan memahami harta karun ini dengan sangat baik." Pimpinan Hong tidak bisa menahan tawa riang. Dia bersikap baik kepada Luo Feng tidak hanya karena bakat Luo Feng, tetapi juga karena tanaman merambat kontak awan yang telah pimpinan Hong dapatkan, bahkan tanaman merambat kontak awan lebih berharga daripada jet otomatis tingkat prasejarah. Hong banyak berbicara dengan Luo Feng karena dia dalam suasana hati yang ceria. "Baiklah," pimpinan Hong melihat ke meja pertukaran, "sebagian besar instruksi manual adalah jurus pamungkas untuk keberadaan yang melebihi level dewa perang, jadi tidak ada gunanya jika membelinya sekarang. Saya sarankan kamu membeli dasar pengendali spiritual, yang harganya 3 bintang. Luo Feng sedikit terkejut ketika dia menyadari bahwa dasar pengendali spiritual berharga 3 bintang. "Kenapa mahal sekali?" "Perlu diingat bahwa seporsi darah naga saja, hanya bernilai 1 bintang di tabel pertukaran ini. Sedangkan untuk obat roh, kamu juga tidak perlu membelinya. Karena tubuh kamu telah mengonsumsi sebagian darah naga dan jantung willow 10.000 tahun, jadi banyak efeknya yang tersembunyi di tubuh kamu. Kamu hanya perlu berlatih dan kekuatanmu pasti akan meningkat pesat," pimpinan Hong melanjutkan. "Adapun harta karun lainnya, yaitu satu yang sangat cocok untukmu. Kamu dapat pilih saja secara acak. Jika kamu mampu mengambilnya, maka kamu memiliki keberuntungan. Kalau tidak bisa, maka itu saja," pimpinan Hong tidak memberikan petunjuk lagi. "Ya, itu mungkin yang mahal," Luo Feng melihat dengan hati-hati, "bukan pada barangnya, tapi pada harganya. Hal yang paling mahal di meja pertukaran adalah jet otomatis tingkat prasejarah untuk 60 bintang. Setelah itu adalah instruksi manual yang mengajarkan langkah pamungkas ke keberadaan yang melampaui level dewa perang, yang harganya 36 bintang. Yang paling mahal ketiga adalah senjata yang disebut pesawat ulang-alik melonjak, yang harganya 30 bintang. Yang keempat juga merupakan langkah pamungkas, yang disebut Lightning Spark Flint, dengan harga 25 bintang. Saya tidak mampu membeli yang paling mahal, jet otomatis tingkat prasejarah," ucap Luo Feng. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa pengantar pesawat ulang-alik yang melonjak. Pesawat ulang-alik melonjak adalah senjata yang cocok untuk dikendalikan oleh pengendali spiritual, karena menghemat kekuatan spiritual. Sebagian besar senjata dalam kategori senjata adalah untuk master spiritual, karena Hong menyediakan semua harta ini untuk ditukar Luo Feng. Perkenalannya sederhana. Jika bukan karena harganya, orang bahkan tidak akan memperhatikan pesawat ulang-alik yang melonjak.
Luo Feng agak tidak mau, karena roh alamnya total 36,5 bintang, dan pesawat ulang-alik yang melonjak harganya adalah 30 bintang. Pimpinan, Luo Feng mengatupkan giginya saat dia melihat ke arah pimpinan Hong, aku akan membeli pesawat ulang-alik yang melonjak. Pimpinan Hong mengeluarkan wajah terkejut, itu sebenarnya dipilih olehmu. Katakan padaku, bagaimana kamu memilihnya? Petik 2. Karena pimpinan tidak mau memberi petunjuk apapun lagi, jadi saya berpikir itu pasti harta karun yang unik, yang artinya akan mahal. Jadi saya melihat barang yang paling mahal satu persatu, ketika Luo Feng mengatakan itu, pimpinan Hong, di sampingnya tidak bisa menahan tawa, saya sedikit pelit, ucap Hong, sepertinya kamu ditakdirkan bersama pesawat ulang-alik ini. Nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak ini jauh lebih dari 30 bintang. Suatu hari, ketika kamu sudah menjadi pejuang yang melampaui level dewa perang, kekuatan aslinya akan menjadi jelas, namun, untukmu saat ini, itu adalah senjata yang paling cocok, ucap pimpinan Hong. Mengapa dia menambahkan pesawat ulang-alik yang melonjak di sana? Dan mengingat fakta bahwa roh alam Luo Feng berjumlah total 36,5 bintang, dia memutuskan untuk memberi harga pada pesawat ulang-alik yang melonjak itu seharga 30 bintang. Terima kasih, pimpinan, kata Luo Feng. Petarung yang kuat seperti Hong dan Dewa Petir pasti tidak akan dapat ditukar dengan harta. Mereka hanya akan menukar harta tersebut dengan harta lainnya. Gunakan dengan benar. Saya berharap itu akan bisa bersinar di tangan kamu, ucap pimpinan Hong. Oke, sampai sekarang, kamu telah memilih pesawat ulang-alik melonjak untuk 30 bintang, buku petunjuk dasar pengendali spiritual untuk 3 bintang, yang totalnya menjadi 33 bintang. Jiwa alammu bernilai 36,5 bintang, artinya, kamu memiliki 3,5 bintang tersisa untuk ditukar, berkata pimpinan Hong, menunjuk ke arah hologram dengan meja pertukaran, katakan padaku, mana yang akan kamu pilih? Kata pimpinan Hong lagi, saat Luo Feng melihat sekilas kategori autojet, matanya berkedip sam, il agak ngiler sedikit, bintang autojet level Kaisar 2. Kecepatan maksimal 10,6 mil per jam, berarti dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 km dalam 1 jam. Sebagian besar monster level Kaisar mungkin tidak akan bisa mengejar jet otomatis ini. Yang terpenting, benda ini memiliki AI, yang berarti kamu bahkan tidak perlu memakai pilot. Aku akan membeli ini, jet otomatis setingkat Kaisar, kata Luo Feng. Pimpinan Hong itu melirik dan kemudian mengangguk, kamu telah bertukar 35 bintang, apalagi yang kamu inginkan, ucap pimpinan Hong. Luo Feng melihat sedikit dan kemudian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada yang lain. Dari 12 roh alam saya, yang termurah, akar gagak hitam 1000 tahun, hanya bernilai 1,5 bintang. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Oke, pimpinan Hong, menggeserkan tangannya, yang menyebabkan dua hologram 3D besar itu benar-benar menghilang, membuat ruangan menjadi gelap sekali lagi. Pimpinan, tanya Luo Feng dengan hormat, saya ingin menanyakan sesuatu. Seharusnya akar gagak hitam 1000 tahun ini direbus menjadi 3 kg obat. Setelah itu kita konsumsi 100 mg setiap hari. Aku ingin tahu, bolehkah kita memberikan sebagian kepada orang biasa, kepada mereka yang bukan pejuang, apakah harus diminum dengan porsi yang lebih kecil? Petik 2. Pimpinan Hong, memandang Luo Feng dalam-dalam sebelum berkata, tidak apa-apa jika kamu membaginya untuk diminum orang lain. Namun, efek obatnya tidak akan sebesar seperti efek yang timbul pada tubuh seorang pejuang. Sedangkan untuk orang biasa, mereka bisa mengonsumsi 100 mg setiap hari tanpa masalah, ucap pimpinan Hong. Pimpinan Hong, berkata dengan dingin, Luo Feng, dengan kekuatan level dewa perang puncakmu, kamu sudah tidak perlu lagi tinggal di kamp pelatihan elit. Aku akan memberimu dua pilihan, kata pimpinan Hong tanpa berhenti. Dan tentu saja, para petinggi saat ini sedang mengatur pekerjaan yang pas untuk posisi kamu. Ucap Hong. 1. Tinggallah di kota Hongning dan bergabung dengan pasukan operasi khusus. Atau mungkin di masa depan kamu bisa melamar menjadi guru di kamp pelatihan juga, atau posisi lain. 2. Pergi ke kota markas lain dan jadilah penguji, pimpinan Hong, diam-diam memandang Luo Feng, tentukan pilihanmu, ucap pimpinan Hong. Luo Feng terdiam dan bingung.
Kedua pilihan ini sangat penting bagimu, kata pimpinan Hong dengan serius. Begitu kamu menentukan pilihan, maka akan sangat sulit untuk mengubah pilihan tersebut di masa mendatang. Kecuali jika kamu dapat menerobos eksistensi dan menjadi eksistensi yang melampaui level dewa perang. Kamu akan memiliki hak khusus ketika kamu sudah menjadi penyidik. Saya ingin kembali ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisi penguji di sana, kata Luo Feng dengan hormat. Kota markas Jiangnan. Biasanya, seseorang harus menerima gelar dewa perang tingkat lanjut, dan cukup terkenal untuk memiliki hak menjadi penguji. Untuk menjadi ketua, dewa perang pemula dan dewa perang menengah sudah cukup. Persyaratan minimumnya adalah, dewa perang pemula. Untuk menjadi instruktur kepala, persyaratan minimumnya adalah, panglima perang tingkat lanjut. Pada titik tertentu, penguji memiliki otoritas yang sangat besar dan merupakan salah satu orang terkuat di suatu daerah. Untuk menjadi penguji, gelarmu setidaknya harus, ahli pedang tingkat lanjut, kata pimpinan Hong. Hong, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menerima gelar dewa perang tingkat lanjut, ucap Hong kembali. Dari skor pertarungannya, Luo Feng masih seorang, panglima perang pemula. Tentu saja, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia sudah menjadi, dewa perang tak terkalahkan. Saat kamu meraih gelar, dewa perang tingkat lanjut, kamu secara otomatis akan menjadi penyelidik, kata pimpinan Hong, aku ingin kamu pergi ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisimu. Cerita pun berakhir, baiklah guys, sampai di sini alur cerita Bocorang Swallowed Star Season 2 Episode 18, sebelum kita berpisah, mohon untuk subscribe dan like-nya ya, agar subscriber admin bisa segera sampai di 1 juta subscribernya, hahaha. Oke, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya, bye.